Sudah berapa kali kamu berpapasan dengan Ramadan? Pastinya, udah banyak banget sore yang kamu lewati dengan lapar dan haus sambil nungguin merdunya suara azan. Belum lagi jumlah takjil yang kamu makan dari setiap acara bukber. Apalagi, waktu tidur yang kamu habiskan atas nama pahala. Banyak kan? Tapi, Ramadan gak sebatas itu aja kok. Berapa banyak kalimat Alhamdulillah atau Astagfirullah yang terucap waktu kamu mendengar kabar yang di luar ekspektasi? Berapa banyak kenalan baru yang kamu dapat dari tempat tarawih? Lalu, gimana kabar teman lama kamu? Udah dicek? Sesering apa kamu minta maaf duluan, bahkan ke diri sendiri? Tapi, yang paling penting, sejauh mana kamu bisa menerima keadaanmu hari ini? Karena selain menjaga hubungan dengan pencipta, juga sesama, Ramadan adalah tentang memahami diri sendiri. Ramadan kali ini saatnya baikan. Untuk jadi lebih baik melalui langkah sekecil apapun.